Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku lagi. Kali ini aku mau berbagi cara membuat dress bertingkat untuk anak usia 7 tahun. Seperti gambar yang saya tunjukkan ya teman-teman. Silakan diperhatikan. Saya mau bikin pola berskala kecil. Ukurannya sesuai yang akan diaplikasikan nanti ke kain. Silakan perhatikan ya teman-teman. Dress ini saya bikin 4 tingkat ya teman-teman. Jadi sesuaikan ukurannya seperti yang saya tunjukkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat ruffle-nya itu nggak terlalu bergelombang sekali, teman-teman bisa mengurangi ukurannya ya. Nah, saya sudah membuat pola seperti gambar ya teman-teman. Saya udah aplikasikan ke kain juga. Nah, seperti ini untuk pola 1 paling atas ya. Ini untuk pola depan dan belakang, saya potong sama bentuknya ya. Jadi teman-teman juga ukurannya disesuaikan ke berat badan anak ya. Nah, ini untuk pola yang kedua. Saya bikin 2 lapis juga untuk depan belakang. Dan ini untuk pola yang ketiga, 2 juga untuk bagian depan dan belakang. Dan yang terakhir, pola yang keempat tuh saya buat 2 juga, 2 bagian, yaitu untuk depan dan belakang. Nah, untuk langkah pertama kita mau menjahit di bagian atas dulu, pola atas yaitu depan belakang. Kita mau jahit bagian keteknya dulu, bagian ketiak. Langkah kedua, kita bikin tali untuk dress ini. Kita bikin pakai tali aja, nanti untuk dibentuk pita ya teman-teman. Nah, silakan diperhatikan caranya ya.
Untuk langkah ketiga, kita mengerjakan bagian tingkatan yang kedua. Kita mau membentuk rempel dulu. Sesuaikan ukurannya, untuk ukurannya itu disesuaikan ke bagian atasnya. Nah, setelah itu nanti dijahit. Baik itu bagian depan dan belakang. Nah, lakukan yang sama untuk kain di yang bagian ketiga dan keempat juga ya teman-teman. Sama cara kerjanya. Untuk langkah selanjutnya, satukan kain bagian depan dan belakang ini. Pastikan ukurannya posisi sama ya, rata ya. Jadi nanti kita jahit kedua sisi dari dress ini. Langkah yang terakhir yaitu menjahit bagian bawah dress, pinggiran bawah dress. Dilipat dulu, dipin, setelah itu dijahit.
dan selesai teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mencoba membuatnya di rumah. Dan terima kasih teman-teman sudah mampir dan menonton video saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih.